sing sen. Keren! Hey, yakin mau skip keseruan Idola Cilik tahun ini? Enggak dong. Makanya tonton dan dukung terus idola favorit kamu di YouTube channel Idola Cilik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tonton juga tayangan full Idola Cilik di aplikasi RCTI Plus. Jangan sampai kelewatan. Cheers! Shira Ariana, peserta dari kita hari ini. Shira, cantik banget. Wah, sampai kemana-mana loh kamu loh. Topinya Shira mana? Topinya Shira mana? Oh, udah nih, langsung dikasihin lagi. Makasih ya. Mengejutkan loh. Oke, coba Dewan Juri. Bunda Maya sama Om Bams sekarang lagi ngobrol. Ngobrolin apa sih? Silakan, Bunda Maya atau Om Bams dulu? Ngobrolin pacarnya Om Bams yang baru. Hei, hei. Om Bams dulu deh. Om Bams dulu silakan. Shira. Hai Om Bams. Kamu tadi aksi panggungnya sih bagus. Karena memang kamu kelihatan menguasai panggungnya. Cuman ketika kamu bernyanyi kayak... Om Bam sih ngerasanya kamu kayak ngeraba mau kayak gimana gitu suara kamu. Om Bam rasanya ya. Karena kelihatan sekali kayak tiap kalau kamu ke bawah ada satu karakter yang kamu mau keluarin terus gitu. Tapi kalau kamu ngambil nada atas ada satu karakter yang kamu mau keluarin terus gitu. Jadi kayak sebenarnya gak perlu kayak gitu gitu. Jelasinnya juga ketika kamu bernyanyi baru kamu nyadar mungkin. Karena Om juga gak bisa niruin tuh kayak kalau kamu ngambil ke bawah tuh kayak gitu. Pokoknya ada spesifik yang kamu mau dapat gitu. Jadi kelihatannya tidak natural. Jadi kalau boleh sih ke depan kalau kamu bernyanyi ke depannya suaranya udah lepas aja. Gak perlu kamu terlalu pengen bentuk kayak pengen gimana kayak gitu. Gimana Kamu pengen suara saya... Kalau nada di sini mesti kayak gini gitu, nggak perlu kayak gitu, lepas aja, jadi karakter kamu aja gitu sayang. Oke. Okay. Oke Om Bams, terima kasih. Bunda Maya gimana Bunda Maya? Ya tadi yang kita dengar dari belakang sini tadi suara Shira yang bagian falset yang di, bagian itu ya selalu falsetnya tuh selalu agak lepas. Jadi kamu mesti latihan lagi di bagian falsetnya lagi di lebih kupingnya didengerin lagi, dikontrol lagi supaya bisa denger falsetnya on point. Tadi banyak sekali soalnya yang falset-falset yang lepas. Ya sayang? Oke, Bunda. Oke, oke. Yang lainnya ada tambahan? Kalau Lia Tante Beauty. Tante Beauty. Halo Tante Beauty. Halo, gimana? Kamu habis nyanyi rasanya apa? Rasanya lepas, lega. Soalnya tadi di backstage ngeliatin teman, wow bagus-bagus semua. Tapi itu beban loh, penyanyi resiko terakhir. Peserta terakhir ya? Tapi dengan kamu sebagai penyanyi terakhir, kamu masih bisa menampilkan yang terbaik dari kamu. Penguasaan panggungnya sih Tante Beauty like ya. Terus kamu matanya berani natap langsung dalam jarak dekat itu gak gampang loh. Apalagi buat anak usia sekamu gitu kan. Tapi Tante Beauty ngelihatnya kamu enjoying your time, enjoying your moment. Kalau PR-PR teknis silakan ya ke empat sosok makhluk yang ada di sebelahnya. Tapi kalau Tante Beauty sih ngelihatnya suka banget sama kostumnya. Kamu very cheerful, pokoknya tingkatin lagi supaya kamu tetap bertahan. Tante tadi kejutan lempar topi ke penonton itu juga aksi panggung yang luar biasa ya? Iya loh Tante Beauty tadi nungguin agak jauh biar Tante Beauty tangkep. Kurang jauh. Kalau itu atraksinya duit aja. Oh baik, oh iya bener-bener. Sawer dong ya okay. Kan. Eh tapi ya sebetulnya Shira tuh mirip Bunda Maya bisa bernyanyi sambil main piano. Piano, juga, iya. Aku gak bisa nyanyi dia lebih jago nyanyi. Masa sih asuka okay. Merendah. Coba-coba kita lihat yuk. Mau lihat gak Dewa Juri? Bunda Maya mau lihat gak? Iya dong. Mana nih ya? Sambil nyanyi sambil main piano itu gak mudah loh. Mau nyanyi lagu apa? Tuh bisa benerin mikrofon sendiri lagi. Hei, itu kan susah. Ini posisi. Dia gak kru sendiri juga jangan-jangan. Oke, okay. Bisa? Lagi ya. Oke. Okay. I see this light like a stream of vines from my heart across the line and my face is flashing sign. So get out and you shall find old. I'm not that old young, but I'm not that bold. I don't think the world is old, just doing what we're told. I feel something so wrong, doing the right thing. And I feel something so right, doing the wrong thing. I couldn't lie, I couldn't lie, I couldn't lie. Everything that kills
kills me, makes me feel like baby I'm losing sleep. Dreaming about the things that we could be. Baby, I've been loving playing hard. Say no more guns and dollars, we'll be gone to stars. Keren. Om Bams, Om Bams emang kayaknya gayanya Cira maunya kayak gitu Om Bams. Apa? Iya tau emang gayanya gitu. Gayanya mau kayak gitu kali Om Bams. Enggak. Yang tadi Om Bams bilang. Enggak dia, itu kan tadi cuma dia bawahnya aja. Dia basically di setiap falset ada yang dia pengen capai, di growl ada yang dia pengen capai. Tapi yang tadi growlnya gimana? Kalau tadi kan gak ada growl ya Bu. Oh gak ada. Gimana sih? Tipis, tipis gitu gak sih? Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Cira modalnya luar biasa loh. Musikalitasnya juga tinggi ya. Ayo vote-nya juga harus tinggi. Ingat bentar lagi ditutup loh. Silakan Cira. Halo teman-teman Cira seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk vote Cira melalui aplikasi RCTI Plus ya. Vote-nya sebanyak-banyaknya. Dadah. Bye-bye, Cira. Thank you very much. Bye-bye, sukses ya kamu ya. Nah, Cira adalah peserta terakhir loh. Berarti nanti sebentar lagi voting akan segera ditutup. Dan kita bisa tahu siapa yang harus berpisah dengan teman-teman lainnya. Karena masih ada lagi nih, akan tampil juga di antara dewan juri siapa yang akan tampil ya. Ih, seru banget. Bukan Tante Beauty. Kanet siap-siap ya. Nih fansnya Kanet. Kanet akan tampil sesaat lagi. Tetap di sini di Idol Cilik 2022. Nah, udah gak penasaran kan sama penampilan para idola cilik yang super keren-keren? Dukung dan tonton terus penampilannya dari para idola cilik lainnya di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe di sini. Nah, untuk yang penasaran tayangan selengkapnya, tontonnya di RCTI Plus di sini.